بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Orangnya banyak, suaranya berkumpul. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, suaranya berarti dan sangat mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang selalu memberikan nikmatnya tanpa perhitungan. Tidak peduli ini orang sakti ataupun tak peduli. Tidak peduli itu penjual suami ataupun tak peduli. Tidak peduli itu orang sampah ataupun tak peduli. Tidak peduli itu tukang penjual teman ataupun tak sama. Tidak peduli itu tukang gubernur ataupun pak gubernur, bahkan dari tingkat pengangguran sampai presiden, semuanya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul di majelis kajian akbar sama-sama Ramadan dan Mawasi Mahmudan dan Muhammadiyah. Ini tidak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa sampai ke sini pun juga dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diundang ke acara ini pun juga dikatakan Pak Bu. Posisi jam 7 pagi, saya lagi bahagia main bola. Tiba-tiba dipanggil nama si saya tadi, si Reno. Nopo itu benar. Tuh ada Ustaz ya. Tiba saya masih posisi kelihatan kesal, langsung diminta untuk mengisi pengajian ganti ini. Nah, saat itu juga saya langsung meninggalkan lapangan, langsung persiapan materi. Hanya waktu berapa jam? Ya, situ. Kemudian dan salam semoga senantiasa tercurah kepada seorang manusia yang sempurna, yang merupakan the first and best man. Beliau adalah sang kasih Allah, berpangkat Rasulullah, berbintang Nabiullah, putra Abdullah, wali Aminah. Siapakah dia? Tak lain dan tak bukan Nabi Nya wa Nabi Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang sungguh bertobat dan berjanji. Bagaimana tidak
dalam usia 2 bulan dalam kandungan ditinggal wafat oleh ayahnya. 6 tahun usianya ibunda tercinta pergi meninggalkannya. Selama 2 tahun kakek yang selalu menjaga pun meninggalkannya, hingga Nabi pun berpindah kasuh kepada Abu Talib. Hadirin muhtaramin, kepada yang saya hormati Bapak Camat Kelurahan Takun Hadi, yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta jajarannya, sesepuh bin sesepuh yang sangat kula hormati, mas-mas dan mbak-mbak yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Semoga tidak hanya cantik dan ganteng wajahnya, tetapi juga cantik dan ganteng akhlak dan budi pekertinya. Amin, amin, ya Allah, amin. Kemudian saya di sini lagi diminta mengisi 15 menit. Kurang dulu. Saya tadi diminta untuk mengisi tentang satu hati sesekal berdiri. Ini erat hubungannya dengan roncing ambulanmu. Tapi saya dengar-dengar juga warga Takun Hadjo ini tipe waktu enten ini maksud dan tujuannya dilancingkan ambulanmu ini adalah untuk memenuhi kesejahteraan rumah-rumah media. Sebagaimana dasar kehidupan jahatan untuk mendirikan persyarikat dan media terdapat pada surat Al-Imran ayat 104, letaknya di bagian tengah juz ke 4 surat ketiga. Dan وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan tidaklah ada seorang umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saya tadi diminta untuk mengisi pengajian ini pakai bahasa Jawa yang romo. Saya kalau ngomong sama teman-teman pakai bahasa Jawa. Apalagi di depan bapak ibu yang ilmunya lebih tinggi daripada saya. Maksud saya berdiri di sini bukan untuk menutupi, bukan untuk berdiri ngomong oleh penasih hati. Namun saya berdiri di sini adalah untuk berlatih berdakwah amal ma'ruf nahi munkar. Seperti yang saya sampaikan tadi, dasar kehidupan dengan untuk mendirikan persyarikatan dan Muhammadiyah. Saya di sini akan menyampaikan tentang ukhuwah Islamiyah yang tidak berbeda tentang satu hati. Karena umat Islam ini adalah umat yang sebaik-baik umat. Pada hari ini juga kuntum khairu umat. Kalian atau umat Islam itu adalah sebaik-baik umat. Kita berhadir di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini untuk memenuhi panggilan Allah, untuk sebagai ajang silaturahim, sebagai ajang untuk silaturahim. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Wala tafarruqu dan janganlah kamu tercerai-berai. Intinya janganlah kita sebagai umat Islam itu tercerai-berai sebagaimana umat pada masa jahiliyah dahulu. Kemudian Allah mempersatukan hati mereka, jadilah mereka bersatu dan lain. Kemudian dengan kemajuan zaman dan teknologi, sekarang kita menjalankan ukhuwah Islamiyah, kita menjalankan silaturahmi tidak harus dengan berkata langsung. Kita bisa menggunakan aplikasi atau internet, mulai dari Skype, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian jika kita sebagai generasi muda, terutama sebagai generasi penerus bangsa, untuk teman-teman dan mas-mas dari AMM angkatan muda Muhammadiyah, kita jika memanfaatkan teknologi harus mengenai dasar dengan iman dan ilmu. Iman dan ilmu ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan iman akan menuntun manusia kepada jalan yang benar, yaitu menuju Allah, dan dengan ilmu akan mempercepat dan mempermudah jalan manusia untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr dan tidak akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Salat itu ibarat kepala dan jasad manusia.
mendatangi tamu yang tidak punya tangan, masih kemungkinan kita terima. Jadi, Pak, jika kita mendatangi tamu yang tidak punya kaki, masih kemungkinan kita terima. Jadi, jika kita mendatangi tamu yang tidak punya kepala, pasti ibu orang pingsan karena jelas itu bukan manusia. Sama halnya seperti dengan sholat, jika kita tidak melaksanakan sholat, pasti kemungkinan amalan kita yang diterima oleh Allah. Jika kita tidak melaksanakan zakat, pasti kemungkinan amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah. Jika kita tidak melaksanakan sholat, maka jelas kita bukan umat Islam. Iman, ilmu, ilmu yang didasari dengan keimanan itu pasti akan berguna bagi seluruh umat manusia. Coba kita menengok secara peradaban Islam pada masa Al-Qadisya, terutama di saat pemilihan Harun al-Rashid yang dikenal dengan The Golden Age, the story of Islam, atau sejarah kemasan Islam di mana wahyu Al-Quran digali dengan fondasi iman dan dikembangkan dengan ilmu pengetahuan sehingga melahirkan tokoh-tokoh besar dan menjadi rujukan ilmunya sejak dulu hingga sekarang. Ibnu Sina sebagai ahli kedokteran, Ibnu Khaldun sebagai tokoh sosiolog, Al-Khwarizmi sebagai ahli matematika, Jadi hanya ahli kimia, Al-Razi, Ibnu Rushd al-Hindi, dan lain sebagainya. Demikian pula di Indonesia, siapa yang tidak kenal dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Dengan ilmu yang didasari dengan keimanan, maka amal dan dasarnya akan terkena respon dan karena waktu dari moderator sudah dicukupkan, maka saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah, jika Allah mengizinkan, bolehlah kita bertatap muka lagi, kita bersilaturahmi lagi di majelis yang lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terdapat salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Ada jalan yang patah, mohon jangan disimpan ke dalam lemari. Jika ada kata-kata aksi yang salah, mohon jangan dilaporkan Pak Polisi. Sedang sepet sifat kiwo menambil Pak Iwan Pangapuro, sedang sepet sifat tenang menambil Pak Iwan Pangapuntan, sedang sepet sifat kiwo tenang kiwaan. Rasulullah minallahi wal fadjun qalib, nur wal qalami wa yasurun, fastabiqul khairat, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.